John Henry, seorang fotografer, membuat proyek fotografi bertajuk Stranger Fruit berdasarkan pembunuhan orang kulit hitam oleh polisi. Ia memotret ibu bersama anak dengan usia yang beragam dalam pose pieta yang klasik, seperti Maria yang berduka memangku jenazah Yesus. Menempuh pendidikan di bidang sustainable technology and energy, Dwisa Setiang Tias ingin menciptakan Indonesia yang berkelanjutan. Namun, Tias sadar, untuk menjaga lingkungan tidak harus selalu dengan hal besar. Bisa dari rumah sendiri, dengan menerapkan gaya hidup minim sampah. Peta yang dikirim NASA ke antariksa pada 1972 atau yang terbaru pada 2020 dapat menuntun alien ke bumi. Namun, apakah mengirim secara acak alamat kita ke antariksa ini merupakan ide yang bagus? Jumlah kasus COVID-19 pada manusia meningkat, tapi kasus pada hewan tetaplah merupakan hal baru. Hewan seperti kucing peliharaan terkena virus dari pemiliknya, sementara kucing besar kemungkinan dari pengasuhnya yang tanpa gejala. Cerpelai kemungkinan dari pekerja peternakan bulu atau bisa jadi dari satwa lain yang terinfeksi. Di dasar kemegahan Matano, peneliti berusaha menguak teka-teki kemasyuran peradaban besi masa silam, seperti temuan terak besi dan arang di dalam periuk yang menjadi bukti adanya aktivitas peleburan besi. Artefak ini ditemukan di situs Sukoyo di tahun 2019 pada kedalaman 15 meter. Dengan menggunakan teknik ilmiah dan inovatif ditambah berlimpahnya fosil yang baru saja ditemukan, ahli paleontologi menulis ulang apa yang kita ketahui tentang binatang purba ini. Apa sajakah hal yang baru? Pertama, sebuah penemuan inovatif memberikan bukti bahwa Spinosaurus bagian besar adalah makhluk air. Kedua, Deinonychus tampaknya memiliki telur kebiruan seperti yang dimiliki beberapa burung modern, menunjukkan bahwa ia menggunakan sarang terbuka. Ketiga, para peneliti lebih memahami siklus hidup dinosaurus tertentu secara keseluruhan. Penemuan baru membantu mereka mengumpulkan bagian-bagian cara dinosaurus berkembang, menjadi dewasa, dan terkadang mencapai ukuran yang sangat besar. Keempat, para peneliti dapat mengetahui bahwa banyak dinosaurus memiliki sejenis bulu dengan warna beraneka ragam berdasarkan pigmen fosil mereka. Kelima, kemajuan teknologi 3D memungkinkan peneliti merekonstruksi anatomi dinosaurus secara rinci, termasuk telinga bagian dalam, otak, dan struktur jaringan lunak lain. Ini menjelaskan kemampuan mental dan sensorik dinosaurus dan kapasitas mereka dalam perilaku sosial. Foto Fitria Nuraini dari Kudus, Jawa Tengah yang bercerita tentang pengolahan ikan asin di Dusun Kalimati, Banyuwangi, Jawa Timur, terpilih untuk tampil di majalah National Geographic Indonesia edisi Oktober ini dengan tema pangan lokal dan kisah sahabat NGI.